Sekretaris Daerah Aceh Darmawan melantik 3 pejabat eselon 2 atau jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Aceh, Banda Aceh Rabu 30 Januari 2019. Pelantikan itu dilaksanakan di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh. Ketiga pejabat eselon 2 yang dilantik yaitu Suhaimi sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Sekwan DPRA, kemudian Jamaluddin sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Aceh, dan juga Bustami sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Darmawan mengatakan tujuan pelantikan merupakan momentum untuk mengevaluasi kinerja pegawai dan juga meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Menurut Darmawan, sebagai Kepala Pemerintahan Aceh, PLT Gubernur Aceh akan selalu menilai kinerja aparaturnya. Oleh karena itu, ia juga meminta kepada pejabat yang dilantik supaya bekerja lebih optimal untuk Aceh. Kemudian ia juga menyampaikan bahwa saat ini semua lembaga pemerintahan sedang mendapat sorotan tajam dari masyarakat, terutama tentang kualitas pelayanan publik. Dikarenakan demikian, kata Darmawan, pejabat yang dilantik diminta untuk segera melakukan adaptasi terhadap tugas pokok dan juga fungsi masing-masing, serta membangun koordinasi yang baik.